saya je guna ni. Saya ni. Okey. Okey. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi yang berusaha, Ustaz Basil selaku pensyarah di IPG, Tuan Kubainun, pensyarah-pensyarah, sahabat saya Ustaz Rijal, ustaz-ustaz, hadirin hadirat, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kerana pada pagi ini kita dapat bersama dalam majlis yang dinamakan sebagai daurah Manahij Al-Muhaddithin. Pertamanya, ada juga yang bertanya kepada saya, bila kita letakkan tajuk Manahij Al-Muhaddithin ni, mereka duk sebut Manahij Muhaddithin ni apa? Kan? Sesuai ke kami nak bincang? Sampai ke level kami? Sebenarnya Manahij Muhaddithin ini dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayunya adalah metodologi ulama-ulama hadis dalam menulis kitab hadis. Tu je. Jadi sebenarnya kursus ini bukanlah nak memberikan ilmu yang bila tuan-tuan keluar sekali terus jadi mustahil mutlak. Taklah, mustahil lah. Orang yang belajar ilmu agama 10 tahun pun, kalau dia mengajar kat universiti, mengaji kat universiti pun, kalau dia mengaji sampai PhD pun, dia tak jadi mujtahid mutlak. Tetapi paling tidak dia tahu asas-asas apakah metodologi ulama hadis menulis kitab hadis. Paling tidak dia tahu. Tu yang paling penting. Sekali bila orang duk sebut Sunan Abi Daud, kemudian orang sebut Musannaf Abdul Razzaq, kemudian orang sebut Muwatta' Malik, paling tidak tergambar dalam kepala dia, oh aku tahu kenapa kitab ni dipanggil Sunan. Oh aku tahu kenapa kitab ni dipanggil Musannaf. Aku tahu kenapa kitab ni dipanggil Muwatta'. Kerana kitab-kitab ini yang dipanggil sebagai dengan nama-nama khusus ini, kesemuanya ada ciri-ciri yang khas. Sunan itu ada maknanya, Musannaf itu ada maknanya, Muwatta' itu ada maknanya, Jami' itu ada maknanya, Juzuk itu ada maknanya dalam kitab-kitab hadis. Supaya orang ni dia tak rasa macam bila dia nukil dalam kitab-kitab hadis, dia duk rasa macam selagi mana ada dalam kitab, maka selagi itulah kita boleh petik dan kita boleh nukil. Ini adalah satu kesilapan yang besar yang dilakukan oleh saya sendiri dulu sebelum saya belajar ilmu Manahij Al-Muhaddithin. Maka sebab itu guru saya duk sebut, bahkan benda ni disebut oleh ulama-ulama dulu juga. Antaranya yang disebut oleh Ibn Hibban dalam kitab di Al-Majruhin, dia mengatakan bagaimana orang-orang yang jahil tentang ilmu-ilmu hadis dan kaedah penulisan hadis, mereka ambil satu kitab. Ada zaman tu dia Qas ni Qusas. Qusas ni orang yang berceramah di masjid-masjid, yang memberikan peringatan kepada jemaah. Dia pergi bagi ceramah. Jadi ulama hadis, guru saya kata, ni berlaku juga di tempat dia. Dia kata, guru saya kata, bila dia dengar penceramah ni bagi ceramah dalam masjid, dia dengar penceramah ni baca hadis yang pelik-pelik, hadis yang ajaib. Tapi dia diamkan, mungkin dia kata, oh ini mungkin ilmu baru lah bagi saya. Tapi lama kelamaan, bila diulang-ulang ceramah, setiap kali hadis yang dibaca, hadis pelik. Maka dia gagahkan diri untuk bertanya. Minta maaf, saya nak tanya, buku yang awak baca ni buku apa? Dia kata, buku ni adalah karangan Ibnul Jauzi, ulama kurun ke-6. Bukan calon-calon orang. Alim besar dalam mazhab Hanbali. Oh, okey. Apa tajuk buku tu? Al-Mawdu'at. Buku ni tajuk dia Al-Mawdu'at. Tepuk kepala guru saya. Dia kata, buku ni memang Ibn Jauzi tulis.
tapi dia nak kumpulkan hadis-hadis palsu. Maka sebab tu orang jadi pelik. Sebab saya jadi pelik kan? Memanglah ada hadis yang dihukum palsu yang dikritik. Tapi tak semua yang dia hukum palsu tu dikritik. Memang ada betul-betul palsu. Mungkin yang tu lah yang dibaca. Sampai orang jadi pelik. Maka kita tak nak benda ni berlaku. Kita tak setuju benda ni berlaku. Maka sebab tu kita adakan daurah ni. Bila ditanya kepada kita, manahijul muhaddisin. Apa itu manahijul muhaddisin? Kalau orang tanya kat kita, metodologi ulama hadis dalam menulis kitab hadis, ataupun dengan ayat yang lebih lengkap daripada itu, dia katakan manahij muhaddisin ialah metod atau cara yang digunakan oleh ulama hadis dalam kitab mereka ketika menyusun kitab, memilih riwayat dan mengetahui syarat mereka di dalam kitab mereka. Ni manahij muhaddisin. Pertama, kita nak tahu cara ulama menyusun hadis. Kita kena tahu, bila kita buka musnad Imam Ahmad, kita kena tahu kenapa musnad Ahmad dipanggil sebagai musnad, tak dipanggil sebagai sunan Imam Ahmad. Dan macam mana nak cari hadis dalam musnad? Kena tahu. Sebab kadang-kadang orang tanya saya hadis, ustaz tolong cari hadis ni, sahih ke tak? Kan? Kadang-kadang kita cari cepat. Cari-cari. Cepatnya ustaz jumpa. Saya cari 2 hari tak jumpa. Bukan kerana saya ni hebat sangat. Tapi kerana kita tahu macam mana ulama' menyusun kitab. Lebih baik daripada kita cari secara asyuai, kata orang Arab. Cari dalam keadaan tidak ada disiplin. Maka bermasalah. Tu pertama, nak tahu cara ulama' susun kitab. Kemudian cara mereka memilih riwayat dan syarat mereka di dalam kitab. Apa syarat? Maksudnya apa piawaian yang mereka gunakan dalam kitab mereka supaya sesebuah hadis tu boleh masuk dalam kitab tu. Kalau ada riwayat yang tak capai piawaian, yang tak capai syarat, maka riwayat tu tak layak berada dalam kitab yang ditulis oleh para ulama. Nanti kita akan tengok. Supaya kita tak rasa, asal dalam kitab, semua sahih belakalah. Kan? Baik. Apa kepentingan kita nak belajar ilmu manahij al-muhadithi? Yang pertama, mengetahui syarat mereka di dalam kitab, iaitu cara mereka memilih hadis. Ni sangat penting. Bukan hanya kita nak tahu siapa tulis kitab, kita juga nak tahu apakah syarat mereka di dalam kitab? Bagaimana mereka memilih riwayat? Apakah piawaian kitab tersebut? Bila orang letak kutub sitah, kita ada sahih Bukhari, kita ada sahih Muslim, kita ada sunan Abi Dawud, kita ada sunan Tirmizi, kita ada sunan Nasai, kita ada sunan Ibni Majah. Inilah susunan kutub sitah. Ada orang panggil sunan sitah. Tak tepat. Kutub sitah. Kerana sahih Bukhari dan sahih Muslim bukan sunan. Dia jami'. Nanti kita akan tengok. Kita akan huraikan insya-Allah. Cumanya bila ulama letak susunan kutub sitah, kitab yang 6 ni sebagai kitab induk hadis utama dalam agama Ahli Sunnah wal Jamaah, dalam aliran pemikiran Ahli Sunnah wal Jamaah, kenapa susunannya bermula dengan Bukhari? Kemudian Muslim, kemudian Abi Daud, kemudian Tirmizi, kemudian Nasai. Dan kenapa Ibnu Majah paling last? Kenapa tak Ibnu Majah lepas Muslim? Kenapa tak Ibnu Majah lepas Bukhari? Umpamanya. Kita kena tahu. Yang diletak ini, ataupun susunan kutub sitah ini, diletakkan melihat kepada syarat yang diletakkan oleh setiap penulis kitab kutub sitah. Setiap penulis kitab kutub sitah ni, kutub kitab yang 6 ni, dia ada syarat dia. Dan syarat itulah yang menentukan darjat dia dalam susunan 6 tu. Tu yang pertama. Yang kedua, tidak memetik mana-mana hadis kecuali setelah kita mengetahui metod penulisnya. Ini penting supaya kita tidak mengatakan setiap hadis yang berada dalam kitab hadis sebagai sahih, kerana tidak semua muhaddisin mensyaratkan syarat sahih ketika mana mereka menulis kitab.
Jangan main petik. Buka Musannaf Abdul Razak, tengok ada hadis, petik. Buka kitab apa ni, Musnad Ahmad umpamanya, petik. Buka Sunan Tirmizi, ambil mana-mana hadis, petik. Ini bukan cara orang yang mengetahui method orang yang ulama-ulama hadis menulis kitab hadis. Lepas tu bila kita tegur, tak betul hadis tu, hadis tu mungkar tu. Dia kata, takkanlah Imam Ahmad bodoh sangat. Tak, Imam Ahmad tak bodoh. Awak yang kurang cerdik. Awak yang kurang cerdik. Baik. Yang ketiga, membezakan metod penulisan hadis. Maka kita dapat bezakan antara musnad, jami', sunan dan seumpamanya. Dan menghargai kesungguhan ulama dalam mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengumpulkan ataupun kita kata menghargai ulama bila mana kita tengok mereka ini bersungguh dalam nak memelihara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semalam dalam kuliah saya sebut dah bagaimana kisah Al-Imam An-Nasa'i dengan Al-Harith bin Miskin yang merupakan alim besar hadis di zaman dia. Imam Nasa'i, dia ni pengumpul hadis, nak tulis kitab hadis. Jadi dia terpaksa dengar hadis daripada perawi-perawi besar di zaman dia. Sehinggalah dia nak ambil hadis daripada Al-Harith bin Miskin. Tetapi dia tak dibenarkan masuk dalam majlis tu. Ada yang kata Harith bin Miskin tak bagi dia masuk sebab apa? Sebab Nasa'i, Imam Nasa'i ni ada masalah sikit dengan Harith. Iyalah, zaman dulu pun ada jugalah tak puas hati antara dua tokoh ni. Sebab mungkin anak murid dia bawa cerita bukan-bukan. Jadi tok guru kadang-kadang dengar berita tak betul. Zaman sekarang bukan ada WhatsApp, bukan ada FB Live, bukan ada PM nak pergi tanya. Kadang-kadang orang duk buat cerita tak betul, jadi bergaduh dua tokoh. Maka dia tak bagi Imam Nasa'i masuk. Ini dipanggil sebagai kalam al-aqran, munafasatul aqran. Perlumbaan dua tokoh yang hidup sezaman menyebabkan mereka saling kritik-mengkritik. Ini berlaku dalam sejarah Islam. Ada juga yang kata Harith bin Miskin tak bagi Imam Nasa'i masuk ke dalam majlis dia sebab Imam Nasa'i ni dia pakai satu pakaian seolah-olah macam dia ni pengampu pemerintah, yang mana Harith ni tak suka dengan pemerintah dan takut dengan pemerintah. Maka dia tak pergi masuk, takut-takut dia ni spy pemerintah. Dia tak boleh masuk. Tetapi Imam Nasa'i walaupun dia tak boleh masuk ke dalam majlis tu, dia tetap duduk di balik tabir supaya dia dapat dengar hadis daripada Harith. Dan ketika mana dia riwayatkan hadis tersebut dalam kitab dia, dia sebut dengan jelas telah dibacakan hadis ini kepada Harith bin Miskin dan dalam keadaan itu saya mendengar hadis ni. Maksudnya bukan syekh tu baca kat dia, bukan dia baca kat syekh. Orang baca kat syekh hadis tu dan syekh kata hadis tu memang hadis dia. Imam Nasa'i dengar daripada balik tabir. Imam Nasa'i dengar daripada balik tabir. Menulis walaupun dia tak boleh masuk dalam majlis. Kan? Maka sebab itu kesungguhan ulama dalam nak menjaga hadis ni kita kena iktiraf lah. Ibnu Ma'in umpamanya, Yahya Ibnu Ma'in yang merupakan sahabat seperjuangan, sependidikan, sepermusafiran dengan Imam Ahmad bin Hanbal, ketika ayahnya meninggal dunia, ayahnya meninggalkan kepada dia 1,000,000 dirham. Harta warisan, harta pusaka 1,000,000. Dan dihabiskan untuk belajar hadis. Sehinggakan dia terpaksa jual sepatu dia. Disebabkan oleh kerana dia nak memakai belanja untuk mengembara daripada satu tempat ke satu tempat mencari hadis. Ini kesungguhan ulama hadis. Ada yang kata, aku sampai kencing darah. Kencing darah kerana aku mengembara mencari hadis. Berjalan tak ada selipar di tengah-tengah padang pasir yang panas. Abu Hatim Ar-Razi daripada Rai di Khurasan, di Iran,
Zaman dulu Khurasan, zaman sekarang Iran lah. Daripada Rai, sebab tu dipanggil Ar-Razi. Dia daripada Rai. Daripada Rai dia keluar berjalan kaki pergi ke Hijaz, pergi ke kota Mekah. Mula-mula dia kira langkah dia berapa, tapi tak larat nak kira lah. Jalan kaki. Kita hari ni nak jalan kaki, kan? Dulu Ustaz Basir pun dia pun tanya, "Ustaz nak naik kereta ke jalan kaki?" Daripada depan tu je, kan? Basir kata jalan kaki je. Kerana kita menyedari ulama dulu mereka berjalan kaki bukan dekat. Maka kesungguhan ulama hadis ni mestilah kita hargai. Kesungguhan ulama hadis dalam nak mencari hadis, dalam nak memelihara hadis, kita mesti iktiraf. Tapi apa yang berlaku sekarang ni, dia berlaku sebaliknya. Kita menghargai sesuatu benda yang iyalah. Sesuatu benda yang mungkin bolehlah dihargai, tapi benda yang sepatutnya dihargai kita tak mau. Bila orang duk baca hadis sahih, kita rasa macam ini ganggu masyarakat. Sedangkan hadis itu sahih. Sedangkan itu anjuran sunnah. Dia kata jangan duk ganggulah masyarakat. Tapi benda yang masyarakat tak pernah kenal, kita duk bawa. Sedangkan benda tu belum tentu sahih. Tengoklah tapak kaki Nabi tu. Kesan tapak kaki Nabi. Macam-macam bersih. Ada bersih gemuk, ada bersih sederhana, ada bersih robot. Tapi kita bawa masuk dalam masyarakat. Masyarakat tak kenal benda ni sebelum tu. Kita suruh dia cium sehingga ditegur oleh mufti-mufti. Pelik. Tapi kita anggap, oh, benda ni kena buat. Yang betul sahih, yang Nabi tinggalkan warisan, yang ulama gunakan masa dan harta mereka untuk warihkan kepada kita, iaitu ilmu, iaitu hadis, kita tak cari. Bahkan kita sekat pula. Eh, tak boleh ni baca Sahih Bukhari ni. Pasal apa tak boleh baca kitab hadis? Insya-Allah nanti masyarakat jadi kacau. Ni yang berlaku. Sebab kita jauh daripada ilmu yang seumpama ini, manhajul muhaddisin. Baik. Menghargai kesungguhan ulama, itu yang keempat. Yang kelima, memudahkan proses pencarian hadis dalam kitab hadis dengan mengetahui cara mereka menyusun kitab. Okey. Baik. Pertama sekali, manhajul muhaddisin, ilmu ini bermula di zaman Nabi lagi. Ilmu pengumpulan hadis, ilmu menerima hadis bermula pada zaman Nabi lagi. Maka tak betullah dakwaan orientalis sebenarnya hadis ini dibukukan lambat. Sebenarnya hadis ini dibukukan setelah Nabi wafat. Tak. Zaman Nabi hidup, mereka telah mengumpulkan hadis. Cuma cara pengumpulan tu berbeza. Ada sahabat-sahabat yang kumpulkan hadis dalam dada mereka. Dan inilah yang majoriti. Kerana sahabat ni kebanyakannya butuh huruf. Tetapi tetap ada sahabat-sahabat yang menulis hadis dalam catatan mereka. Tetapi tak ramai. Cuma ada. Majoriti sahabat butuh huruf. Bila mereka butuh huruf, mereka menghafal hadis-hadis tu dalam dada mereka. Boleh ke hafal? Dahsyat boleh hafal ni. Ya, mereka hafal. Kerana zaman tu, zaman alat tulis tak banyak. Ni tuan-tuan, yang tuan-tuan boleh tulis ni, tu bukan hafal tu, sebab boleh tulis. Sebab dia kata, tak apa tulis dulu, nanti bila nak pakai baca balik. Saya bagi contoh tuan-tuan, contoh yang biasa saya sebut dulu kan. Kita dulu ni, sebelum ada handphone, masa telefon rumah, kita boleh hafal nombor telefon jiran-jiran. Dekat-dekat nombor, tapi kita boleh hafal. Nombor ni rumah ni, nombor ni rumah ni. Kan? Tapi bila ada phone book, dekat Facebook, dekat handphone, nombor telefon sendiri pun tak hafal. Duk save dalam telefon, nombor aku. Masa mula-mula pakai telefon kan, masa mula-mula pakai handphone, dia tulis dekat telefon tu, dia save siap-siap nombor aku. Bila orang tanya apa nombor telefon kau, sekejap aku buka phone book, tak apa nak ingat. So pun saya pun, orang tanya nombor ofis berapa, nombor telefon ofis, nombor fax berapa, sekejap tengok dalam handphone. Sebab kita ada kemudahan. Manusia yang ada kemudahan, dia akan kurang guna kemampuan.
Berbeza dengan orang yang tak ada kemampuan, tak ada kemudahan, dia akan gunakan kemampuan semaksima mungkin. Maka sebab tu telinga kita, deria telinga kita bagus. Tetapi antara deria telinga kita dengan deria telinga orang buta, deria telinga orang buta lebih cekak kesan bunyi daripada telinga kita. Tu yang bila bini jaga kita pun tak orang dengar, ha? Apa dia? Dah merajuk pula. Kerana kita ada kemudahan mata yang mereka tak ada. Ini yang menyebabkan Abu Hurairah menghafal hadis banyak. Tetapi tetap ada sahabat-sahabat yang menulis hadis. Kata Abu Hurairah, "Makana min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsaru hadisan minhu minni. Aktsaru hadisan anhu minni illa Abdullah bin Amr bin Al-As, fa innahu yaktub wa ana la aktub." Tidak ada di kalangan sahabat-sahabat Nabi ni seorang pun dari kalangan mereka yang lebih banyak hadisnya daripada aku. Yang lebih banyak mengambil hadis daripada aku. Yang lebih banyak menerima hadis berbanding aku. Kata Abu Hurairah. Kecuali Abdullah bin Amr bin Al-As. Kerana dia menulis, tetapi aku tidak menulis. Maksudnya Abdullah bin Amr menulis hadis di zaman Nabi. Bahkan dalam riwayat Abu Daud jelas Abdullah bin Amr bagi tahu kat Nabi yang dia menulis. Kuntu aktubu kulla syai'in sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Uridu hifdhahu. Fanahani Quraisy wa qalu ataktubu kulla syai'in sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bashar yatakallam fi ar-ridha wal ghadab. فأمسكت عن الكتابة فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وأومأ بيده إلى فيه أكتب فوالذي نفس محمد بيده ما خرج منه إلا حق أو كما قال كتا عبد الله بن عمر بن العاص aku tulis semua benda yang aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana aku ingin menghafalnya. Tiba-tiba Quraisy tak bagi. Quraisy kata, adakah kamu nak tulis semua benda yang kau dengar daripada Nabi? Sedangkan Nabi itu insan yang bercakap waktu suka, yang bercakap waktu marah. Takkan semua nak tulis? فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابَةِ Aku pun berhenti menulis. فَزَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِلَّهِ Aku berhenti menulis. Kemudian aku sebut kat Nabi. Yang Quraisy tak bagi aku tulis. Maka Nabi pun sebut pada aku sambil tangan Nabi diletakkan di mulutnya. Uktub. Tulis. Demi Tuhan yang diriku berada di tangannya. Tidak keluar daripada mulut aku ini. Melainkan semuanya adalah kebenaran. Saya tak nafi tuan-tuan. Memang ada hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri, daripada sahabat-sahabat yang lain. Nabi larang. Nabi ada larang sahabat tulis hadis. Nabi kata, La taktubu anni. Faman kataba anni ghaira al-Quran falyamhu. Jangan tulis daripada aku. Siapa yang menulis daripada aku selain daripada Quran, hendaklah dia padam. Tetapi hadis Abdullah bin Amr Nabi suruh tulis. Ada hadis dalam Bukhari ketika mana Nabi tengah bagi ucapan dalam Fathu Makkah. Nabi tengah buka kota Makkah. Setelah Nabi berjaya buka kota Makkah, Nabi bagi satu ucapan kepada orang Makkah. Nabi bagi prinsip-prinsip umum kepada rakyat yang baru berada di bawah kekuasaan Nabi. Ada yang tak ingat, ada yang minta Nabi tulis isi kandungan penting ucapan tu. Nabi kata apa? Uktubu li Abi Shah. Tulis untuk Abu Shah. Boleh pula tulis hadis. Sebenarnya larangan, dan ada yang larang, ada hadis yang larang, ada hadis yang bagi, mesti dilihat dalam konteks yang betul. Iaitu konteksnya, Nabi tak bagi menulis bagi orang yang tak pandai tulis. Bagi orang yang tak pandai tulis, Nabi kata jangan tulis. Bagi yang pandai macam Abdullah bin Amr, Nabi suruh tulis. Kerana Abdullah bin Amr ni memang dia intelektual. Dia cerdik. Sebab tu Nabi hantar dia suruh belajar bahasa Hebrew. Dia boleh menulis, dia boleh berbahasa dengan bahasa selain Arab. Yang Nabi tak bagi tulis ni siapa? Sahabat yang tak pandai menulis. Kita adik kita baru belajar menulis.
Kan ditulis sengit-sengit. Sampai kena beli buku garis biru merah nak bagi huruf tu betul-betul dibentuk. Tapi kita yang dah pandai menulis ni tak perlukan garis-garis tu kan. Tapi budak-budak yang baru menulis, yang baru belajar menulis, mereka perlukan garis-garis tu. Zaman dulu mana ada buku yang bergaris-garis ni? Hadis ditulis di atas pelepah tamar, di atas tulang-tulang unta, di atas kepingan batu. Dalam masa yang sama, Quran juga ditulis. Maka orang yang tak pandai tulis, dia tulis Quran, lepas tu dia tulis hadis, Nabi bimbang ia akan bercampur. Sedangkan Quran itu mu'jizat, Quran itu bacaan setiap hurufnya memberikan pahala, berbeza dengan hadis. Yang mana hadis bacanya berpahala, tetapi pahalanya tidaklah seperti mana pahala membaca Al-Quran. Maka larangan tu disebabkan oleh kerana ada keadaan yang khusus di zaman itu. Ha? Baik, Ali bin Abi Talib juga menulis. Dan dia menyimpan lembaran tulisan hadisnya di dalam bekas anak panahnya. Kemudian, apabila Nabi SAW telah wafat, sebelum daripada Nabi wafat, Nabi juga menulis surat-surat kepada maharaja-maharaja sekitar. Nabi juga tulis surat pada maharaja Najasyi, Muqawqis. Nabi tulis surat kepada Rom, Hirqal, Heraklius. Maka semua ini menunjukkan sebenarnya tulisan hadis telah berlaku. Baik, bila masuk zaman sahabat, sahabat teruskan menulis. Bahkan Abu Bakar masa zaman pemerintahan dia, dia tulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nisab zakat, dan dia bagi pada Anas untuk disampaikan kepada orang-orang yang berada di bawah pemerintahan dia, antaranya di Bahrain. Maka tulisan hadis telah bermula lagi serius kerana Nabi telah wafat. Yang mana sahabat-sahabat tak menulis, mereka terus membaca hadis. Seperti Abu Hurairah yang mempunyai 800 orang murid. Yang mana 800 orang murid mendengar hadis daripada Abu Hurairah. Terus periwayatan berterusan, penulisan juga berterusan. Sehinggalah sampai satu zaman apabila Sayyidina Uthman dibunuh. Sayyidina Uthman ibn Affan dibunuh. Ini satu titik hitam dalam sejarah umat Islam. Yang mana pada ketika itu, bila Uthman dibunuh saja, umat Islam dah mula jadi kacau bilau. Disebabkan oleh dua perkara lah. Perkara pertama ialah peranan Abdullah bin Sabah yang menyebarkan fitnah, memfitnah Uthman. Yang kedua, disebabkan kemewahan yang ada dalam negara Islam sehingga menyebabkan orang-orang Islam pada ketika itu termakan dengan hasutan Abdullah bin Sabah. Maka Uthman dibunuh. Naik Ali bin Abi Talib, maka bertembunglah Ali ini dengan beberapa orang sahabat. Dari sudut mereka ini berbeza dalam ijtihad. Ali kata tangguh dulu nak cari pembunuh Uthman sehingga negara jadi stabil. Manakala sebahagian daripada sahabat seperti Aisyah, seperti Muawiyah, mereka kata kena cari segera pembunuh Uthman untuk dilaksanakan hukuman qisas. Perbezaan ijtihad ini telah dijadikan peluang oleh golongan-golongan Abdullah bin Sabah untuk menjadikan sahabat berperang. Ketika mana Aisyah bawa rombongan jumpa Ali dekat Iraq. Aisyah keluar daripada Madinah. Jumpa Ali dekat Iraq. Jumpa wakil Ali dekat Iraq. Kenapa ditanya kenapa Ali tak cari pembunuh Uthman? Wakil Ali pun bagi tahu bukan tak mau cari, dia bagi tahu ini keadaan yang berlaku di Iraq. Pemberontak memang bersembunyi di sini, maka kita kena siasat dulu dan bagi negara stabil. Akhirnya Aisyah setuju. Tapi pada waktu malam, ketika mana Aisyah, sebab jauh kan Madinah dengan Iraq, sebelum nak mengembara balik, kena cari bekalan,
kena sediakan makanan. Maka waktu malam tu, Aisyah pun berkemahlah tempat tu. Jadi pemberontak ini rasa tak boleh kita biarkan mereka ini bersatu. Maka pada waktu malam, pemberontak ni serang kem Aisyah senyap-senyap. Dan sebahagian daripada mereka serang kem Ali secara senyap-senyap. Maka Ali fikir Aisyah sedang khianat dia. Dan Aisyah juga fikir tentera Ali yang serang dia. Maka berlakulah perang Jamal. Begitu juga yang berlaku pada perang Siffin apabila Muawiyah tersilap faham dengan Ali bin Abi Talib. Dan akhirnya berlaku peperangan Siffin. Ini peperangan yang menyedihkan. Dan akhirnya mereka berdamai dengan melakukan majlis tahkim. Apa yang berlaku setelah majlis tahkim dibuat? Umat Islam terpecah kepada 4 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang pro Ali. Golongan yang pro Ali, sokong Ali, kafirkan orang-orang yang tak bersama dengan Ali dan yang berbeza dengan Ali, terutamanya Muawiyah. Golongan ini dipanggil sebagai golongan Rafidah ataupun golongan Syiah. Golongan yang kedua adalah golongan Khawarij. Golongan yang kedua adalah golongan Khawarij, yang mana golongan Khawarij ialah mereka yang tak pro kepada dua-dua. Dan mereka mengkafirkan dua-dua. Sebab dua-dua jadi kafir. Kenapa? Sebab buat dosa besar, kafir. Ali jadi kafir sebab apa? Sebab tak laksanakan hukuman pada Muawiyah. Sebab Muawiyah ni pemberontak, patutnya kena laksanakan hukuman pada dia. Tapi Ali minta damai, Ali kafir. Kafir mengkafir ni bukan isu baru, isu lama. Khawarij dah buat. Kemudian dia juga mengkafirkan Muawiyah sebab Muawiyah lawan Ali. Kedua-dua jadi kafir. Ni golongan Khawarij. Ada satu lagi golongan yang kita panggil sebagai golongan Nawasib, ialah golongan yang pro kepada Muawiyah, yang mengkafirkan ataupun yang menyeksa golongan-golongan Ahlul Bait yang bersama dengan Ali. Dan satu lagi golongan yang kekal di atas ajaran yang asal, iaitulah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mengatakan Ali berada di pihak yang benar, tetapi Muawiyah tidaklah kafir. Muawiyah tersilap dalam ijtihad, tersilap dalam percaturan politik. Tetapi kebaikan Muawiyah terlalu banyak sehingga menyebabkan kesilapan dia itu dibandingkan dengan kebaikan dia yang banyak, tak ada nilai kejahatan dia itu ataupun kesilapan dia itu. Lenyap begitu saja dengan kebaikan dia yang banyak. Maka empat-empat mazhab ni, apabila mereka telah berpecah daripada kumpulan Ahli Sunnah yang asal, tiga kumpulan yang dah pecah ni, tinggal Ahli Sunnah ni, bila mereka memulakan doktrin, bila mereka memulakan doktrin mereka, mereka nak carikan sokongan. Mana-mana puak, mana-mana kumpulan yang muncul di tengah-tengah masyarakat, mereka nak cari sokongan. Carilah mana-mana gerakan agama pun, mana-mana gerakan kumpulan, nakkan sokongan. Nakkan sokongan dengan mudah ialah dengan jalan menggunakan agama. Tu mudah dan murah. Orang buat bisnes, dia nakkan pengikut, dia nakkan pelanggan tetap. Maka dia buat macam-macam marketing. Mula-mula orang menyampah, barulah putih. Mula-mula orang tak boleh tahan, apa ni? Ha? Tapi lama-lama orang boleh, orang boleh ikut. Ada satu orang, dia nak pengikut kan? Mula-mula kerja je report polis je. Ada masalah ni report polis, ada masalah ni report polis. Mula-mula orang tahu, teruk lah ni. Ha? Mengarut. Tapi lama-lama dia jadi trending. Sehingga bahasa-bahasa yang dia guna pun, budak muda guna. Jelaka tu. Don't give up. Jadi trending. Pengikut. Jadi itu yang jenis kedek lah. Promosi. Tapi guna-guna modal banyak lah. Nak pergi report polis sana sini kan? Nak buat iklan sana sini. Tapi yang murah guna agama.
Promosi yang murah, promosi yang tak guna modal yang banyak, agama. Kerana semua orang nak kembali pada agama. Maka menggunakan dasar agama, menggunakan nama agama, ialah satu promosi mudah dan murah. Tuan-tuan baca kat Facebook yang apa, produk susu sunnah kan. Sebenarnya dia kata ini bukan susu sunnah, susu punah. Letak susu kambing 20%. Kandungan susu tu dia kata ini susu sunnah. Tapi kandungan susu kambing cuma ada 20%. Lagi 80% kandungan minyak sawit. Jadi kalau orang minum jadi apa? Orang minum jadi bahaya. Sebab benda tu berlemak, minyak. Tapi dia brand susu sunnah. Ini orang beli ya? Kan? Ini yang berlaku dalam masyarakat. Pada ketika itu, Syiah nakkan sokongan, gunakan nama agama. Golongan jahil daripada kalangan Nawasib juga nakkan sokongan, guna nama agama. Apa yang mereka buat? Mereka cipta hadis-hadis palsu untuk menyokong doktrin yang mereka sebarkan. Syiah cipta hadis secara bohong dan sandarkan kepada Nabi tentang kelebihan Ali bin Abi Talib. Golongan Nawasib yang pro Muawiyah cipta hadis kutuk Ali bin Abi Talib, puji Muawiyah. Khawarij ni oleh kerana mereka anggap buat dosa besar masuk neraka kafir, jadi mereka tak banyaklah reka hadis, sebab reka hadis ni dosa. Ahli sunnah tengok dia tak boleh buat macam ni. Dia kata tak boleh dibiarkan. Kalau kita biarkan benda ni berlaku, maka hadis Nabi tak akan dapat dibezakan dengan yang palsu. Maka mereka pun serius. Bukan hanya setakat kumpul dalam kitab macam mana yang dibuat oleh sahabat-sahabat sebelum ni, mereka syaratkan pula mesti ada sanad. Hadis yang nak dibaca mesti letak sanad. Maka sebab itu Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia ada anak murid nama dia Bushair al-Adawi. Bushair ni dia baca hadis qala an-nabi. Ibnu Abbas buat tak layak, sedangkan Ibnu Abbas tu sahabat. Tapi bila Bushair ni baca hadis, Ibnu Abbas tak dengar. Mula Bushair ni dia marahlah juga. Dia kata, "Ya Ibnu Abbas, mali la araka ta'zan li hadithi. Uhaddithuka bi hadithin min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam tasma." Dia kata, "Wahai Ibnu Abbas, kenapa aku melihat kau tak dengar hadis aku? Aku membaca kepada engkau hadis daripada Nabi, sedangkan kau tak mau dengar pula." Kata Ibn Abbas, "Inna kunna yawman idza sami'na hadithan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibtadaratna lahu absaruna wa asghayna ilaihi bi adhanina. Falamma rakiban nas as-sa'ba waz-zalul lam nasma illa mimman na'rif." Kata Ibn Abbas, dulu kami ni kalau ada orang, mana-mana orang baca hadis Nabi, kami akan beliakkan biji mata melihat dia, dan kami akan tahdahkan telinga kami untuk mendengarnya, sehinggalah apabila manusia ini telah mengalami suasana yang susah dan payah dan senang pada ketikanya, bila pembohongan telah berlaku berleluasa, falam nasma illa mimman na'rif, kami tak dengar melainkan daripada orang yang kami kenal betul. Maksudnya kena bawa sanad. Maka sebab itu kata Muhammad ibn Sirin, seperti mana yang dinukilkan oleh Al-Imam Tirmizi, Al-Imam Muslim dalam Muqaddimah Muslim, kata Ibn Sirin, "Lam innan nas lam yakunu yas'aluna 'anil isnad."
manusia tidak pernah bertanya tentang sanad. Hatta idza waqa'atil fitnah, sehingga apabila berlakunya fitnah pembunuhan Uthman, faqalu sammu lana rijalakum, maka pada ketika itu bila berlakunya pembunuhan Uthman, mereka mengatakan sammu lana rijalakum, namakan kepada kami, sebut nama perawi-perawi kamu, fayunzar, supaya boleh dilihat, in kana min ahli sunnah fayukhadhu hadithuhu wa in kana min ahli bidah fayuraddu hadithuhu. Kalau dia ahli sunnah, kita terima hadisnya. Kalau dia ahli bid'ah, kita tolak riwayatnya. Jadi, mereka meletakkan sanad sebagai asas yang baru untuk jaga hadis. Mereka pula bukan hanya ada sanad, mereka kaji perawi-perawi sanad. Yang mana dikenali sebagai perawi yang pembohong, mereka akan kecam, mereka akan letakkan nama di dalam senarai pembohong. Bila masuk zaman Umar bin Abdul Aziz, sebelum daripada zaman Umar, Nafi' suruh anak-anak buah dia menulis, buat majlis imlak. Qatadah juga suruh anak-anak buah dia menulis hadis. Ini semua kita panggil sebagai usaha individu. Sehinggalah apabila masuk zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz mengarahkan supaya tulis surat pada gubernur dia, Abu Bakar bin Hazim. Dia tulis surat pada gubernur dia supaya dikumpulkan hadis-hadis yang ada dalam negara Islam, dikumpulkan di satu tempat. Maka Abu Bakar bin Hazim pun mula kumpulkan. Tetapi Abu Bakar bin Hazim tidak berjaya untuk habiskan kerana dia meninggal dulu. Dia meninggal dulu. Maka kerja ini disudahkan oleh seorang ulama yang namanya Muhammad Ibnu Shihab Az-Zuhri. Kerja ini disempurnakan oleh Ibnu Shihab Az-Zuhri. Apa kata Umar bin Abdul Aziz dalam surat dia kata, "Undur ma kana min hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au sunnah madiyah au hadis Amrah binti Abdul Rahman faktubhu." فَإِنِّي قَدْ خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَذِهَابَ أَهْلِهِ. Pergi tengok mana-mana ada hadis Nabi SAW ataupun sunnah-sunnah terdahulu ataupun hadis Amrah yang masih hidup. Amrah anak kepada Abdul Rahman yang masih hidup. Mungkin dia banyak hadis lagi. Dia dengar daripada ayah dia. Tulis. Kerana kata Umar bin Abdul Aziz, aku bimbang ilmu ni akan hilang dan ulama-ulama hadis akan mati. Sedangkan kita belum himpun lagi hadis-hadis Nabi SAW. Maka kerja ini disempurnakan oleh Ibnu Shihab Az-Zuhri. Ibnu Shihab selesaikan, tulis dalam bentuk rasmi. Cumanya penulisan yang rasmi ni tak sampai kat kita. Dia tak macam Quran lah. Dia tak sampai kat kita. Kenapa tak sampai? Kerana mungkin ulama' merasakan tulisan ini penting. Cuma oleh kerana dia tidak disusun dengan baik. Dia kumpul semua. Apa yang zahirnya? Susunan itu tidak ada metodologi yang sistematik. Kumpul semua. Maka kemudian daripada pengumpulan hadis yang rasmi ini, ulama' juga mengambil inisiatif untuk mengumpulkan buku-buku hadis mereka sendiri yang mana susunannya lebih sistematik. Pengumpulan hadis ini bermula oleh individu secara sistematik, dimulakan oleh Ibnu Juraij daripada Mekah. Dia menulis kitab hadis untuk diri dia sendiri dan sistematik. Cuma pun tak sampai kat kita. Diceritakan oleh ulama-ulama dululah. Kemudian Ma'mad bin Rashid juga menulis dan dinamakan kitabnya itu sebagai Jami' Al-Jami', bukan Masjid Jami', Al-Jami'. Dan kitab ini dicetak hari ini. Ada. Kemudian Abdullah bin Mubarak juga menulis. Dan begitulah tulisan hadis. Kemudian daripada zaman itu terus berterusan sehinggalah masuk kepada zaman keemasan bagi ilmu hadis, iaitulah pada kurun ketiga
apabila munculnya ulama-ulama hebat. Apabila munculnya ulama-ulama hebat pada kurun ketiga. Siapa yang mula-mula? Manusia yang digelar sebagai Nasirus Sunnah. Itu Al-Imam Syafi'i. Walaupun dia hidup kurun kedua, tapi dia meninggal awal kurun ketiga. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, maka dia digelar sebagai Nasirus Sunnah apabila dia menulis kitab Ar-Risalah. Dia tak tulis kitab hadis, tetapi dia tulis undang-undang nak berinteraksi, nak bezakan macam mana hadis sahih, macam mana hadis tak sahih. Maka dengan buku Ar-Risalah itu yang ditulis oleh Al-Imam Syafi'i, telah menjadikan Al-Imam Syafi'i dilantik ataupun ditabalkan sebagai Nasirus Sunnah, sebagai pembela sunnah. Kemudian kitab hadis bertulusan ditulis, maka muncullah kitab hadis yang namanya Juzu, muncullah kitab hadis yang namanya Musnad, muncullah kitab hadis yang namanya Sunan. Dan kita akan tengok apakah makna kitab ni. Tadi saya sebut Jami' Ma'mar bin Rashid, saya juga sebut Kutub Sittah, bukan Sunan Sittah. Kenapa bukan Sunan Sittah? Kerana Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu bukan sunan, tetapi ia adalah jami'. So apa beza jami' dengan sunan? Insya-Allah kita akan tengok sebenarnya jami' ataupun al-jawami'. Bila orang kata jami' dalam hadis, maksudnya adalah kitab yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disusun mengikut bab-bab keseluruhan dalam agama. Apa maksud jami'? Kitab yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merangkumi keseluruhan bab dalam agama. Tu jami'. Sebab tu dia negara jami', maksudnya yang merangkum semua bab dalam agama. Sebab tu Sahih Bukhari dipanggil sebagai jami', kerana bab dalam Sahih Bukhari merangkumi keseluruhan bab-bab dalam agama. Sebab tu kita dalam Sahih Bukhari kita akan nampak ada bab akidah. Dalam Sahih Bukhari kita ada bab tafsir. Dalam Sahih Bukhari kita ada bab manaqib, bab kelebihan sahabat. Dalam Sahih Bukhari kita ada bab-bab fiqh. Dalam Sahih Bukhari kita ada bab adab, akhlak. Dalam Sahih Bukhari kita ada bab al-maghazi, sejarah perang Nabi. Kita ada bab siar, sirah-sirah. Maka Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dipanggil sebagai jami', dan mereka sendiri menamakan kitab mereka sebagai jami', kerana hadis yang terdapat dalam kitab mereka ini ialah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis tersebut merangkumi keseluruhan bab dalam agama. Boleh? Boleh faham kan? Maka sebab itu Sahih Bukhari dipanggil Jami' As-Sahih. Atau apa siapa panggil Sahih Bukhari, Ustaz? Kenapa tak panggil Jami' Bukhari? Sebab nama Jami' itu panjang. Sahih Bukhari itu nama betul dia Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Panjang kan? Itu tajuk Sahih Bukhari. Jadi kalau nak sebut satu-satu, kalau kita kata nak panggil Jami' saja, kitab lain pun ada jami'. Berkatalah Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Jami' Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah SAW wa sunanihi wa ayamihi, Nabi SAW telah bersabda, kan panjang. Maka ulama' ringkaskan dengan namanya Sahih Bukhari. Dan mana-mana kitab pun yang mana ulama' letak syarat sahih aja, katalah ulama' semisal Bukhari, dia letakkan, dia kata syarat aku dalam kitab ni, dia tak sebut tetapi ditunjukkan dalam tu, syarat dalam kitab ni nak himpun hadis sahih.
Bahkan disebut, memang disebut pun dalam dalam riwayat-riwayat anak murid dia, dia kata memang aku akan letakkan hadis sahih dalam ni. Begitu juga ulama selain daripada Bukhari, Muslim, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, mereka-mereka yang mengumpulkan hadis yang sahih dalam kitab mereka, pada pandangan mereka, ulama akan ringkaskan nama kitab itu sebagai sahih fulan, sahih Bukhari, sahih Muslim, sahih Ibn Hibban. Walaupun sebenarnya kalau orang tanya kita, sahih Ibn Hibban tu apa nama kitab ni? Tak apalah kan, orang awam tak tahu, pergi tanya ustaz. Ustaz, sahih Ibn Hibban tu nama betul dia apa? Nama kitab. Ada juga yang tak perasan, sebenarnya nama sahih Ibn Hibban bukan sahih Ibn Hibban, namanya At-Taqasim Wal-Anwa', diringkaskan jadi sahih Ibn Hibban. Baik, itu jawamek. Sunan, bila orang kata sunan, apa yang kita faham dengan sunan? Sunan ni jamak sunnah lah, kan? Sunan ni ialah kitab yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan hukum-hukum fiqh, baru layak dipanggil sunan. Baru layak dipanggil sunan. Maksudnya, mana-mana ulama yang nak tulis kitab hadis, nak kumpul kitab hadis Nabi daripada Nabi, bukan daripada sahabat, daripada Nabi. Maksud hadis tu Nabi ucap ataupun Nabi buat, dan hadis-hadis tu ada kaitan dengan hukum hakam fiqh, maka layak digelar sebagai sunan. Buka Sunan Tirmizi, Sunan Ibn Majah, Sunan Nasa'i, Sunan Abi Dawud. Ia berkaitan dengan bab-bab fiqh. Ia tak macam jami', jami' luas lagi daripada sunan. Sunan hanya bab-bab fiqh. Okey. Muwatta. Orang kata Muwatta Malik, Muwatta Malik. Kan? Muwatta ni apa pula? Muwatta ialah kitab yang menghimpunkan hadis dan asar dari sahabat dan tabi'in. Dia macam sunan juga. Cumanya sunan tadi fokus kepada hadis Nabi dalam fiqh. Manakala Muwatta, dia kumpulkan hadis Nabi, asar daripada sahabat dan tabi'in yang berkaitan dengan hukum hakam fiqh. Itu Muwatta. Musannaf, kita ada Musannaf Abdul Razak, kita ada Musannaf Ibn Abi Shaybah. Musannaf sama macam Muwatta, lebih kurang sama macam Muwatta, iaitu mengumpulkan hadis Nabi, asar daripada sahabat dan tabi'in. Cuma kalau Muwatta ada sedikit beza dengan Musannaf, yang mana Muwatta dalam banyak keadaan, dalam banyak bab, penulis akan sebut pandangan dia sendiri. Macam Imam Malik lah, bila dia tulis Muwatta dalam bab-bab tertentu, bila ada riwayat yang berbeza-beza, dia akan nyatakan dia pilih yang mana. Musannaf ada juga, tapi sangat sangat jarang. Dari sudut bahan mentah, Muwatta dan Musannaf sama. Musnad, bila orang sebut Musnad Ahmad, Musnad Ahmad ni apa beza dengan Sahih Bukhari? Kenapa nama dia Musnad? Musnad ni dia mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia susun hadis-hadis tu mengikut nama sahabat. Dia susun hadis tu dalam kitab tu ikut nama sahabat. Hadis Abu Bakar letak satu tempat. Hadis Umar letak satu tempat. Hadis Jabir letak satu tempat. Tak kiralah bab apa pun,
campur aduk. Maka nak cari hadis dalam Musnad Ahmad, kalau setakat tahu tag hadis, tak tahu nama perawi sahabat tu siapa, rentikanlah. Kata orang Perak. Sebab apa rentikan? Musnad Ahmad 25 jilid. Kita nak cari satu hadis. Dua baris hadis tu. Hari ni buka jilid pertama. Tahun depan baru jumpa. Jilid 25. Maka nak cari hadis dalam Musnad Ahmad, kena tahu nama sahabat. Siapakah sahabat yang riwayatkan hadis ni? Okey, sahabat yang riwayatkan hadis ni Jabir. Dan kita pergi cari tempat yang namanya Jabir bin Abdullah Al-Ansari, cari hadis di situ. Daripada 25 jilid, mungkin akan kurang pada setengah jilid. Ha, mudah sikit nak cari. Tu musnad. Dan musnad tak ada hadis daripada, tak ada asal daripada sahabat. Asal ni maksudnya perkataan sahabat, pandangan sahabat, tu tak ada. Semua daripada Nabi SAW. Ya? Yeah? Tu musnad. Baik. Kemudian kita ada Al-Ajza ataupun Juzuk. Juzuk ni kitab-kitab hadis yang mengumpulkan hadis ikut bab tertentu. Maksudnya dia kumpul hadis ikut isu tertentu. Juzuk ni yang tuan-tuan biasa dengar, mungkin kadang-kadang ustaz ada sebut. Contohnya macam juzuk Al-Qira'ah Khalfal Imam. Imam Bukhari ni dia ada tulis satu kitab selain pada Sahih Bukhari tu, dia tulis satu kitab lain, nama dia Juzuk Al-Qira'ah Khalfal Imam. Apa maksud Al-Qira'ah Khalfal Imam? Juzuk bacaan makmum di belakang imam. Kan ada khilaf ulama, kalau kita solat belakang imam kena baca Fatihah ke tak makmum ni? Ada khilaf kan. Jadi Imam Bukhari dia ambil satu isu ni, dia himpunkan hadis-hadis yang berkenaan dengan bab tu saja, dan dinamakan kitab dia Juz'ul Qira'ah Khalfal Imam. Kemudian ada juga yang dia tulis Juz' Khalq Af'alil Ibad. Zaman Imam Bukhari, zaman ahli sunnah tengah bergaduh dengan ahli bidah, duk bergaduh dengan golongan-golongan Jabariyah, duk gaduh dengan golongan Qadariyah. Yang mana Qadariyah kata kita cipta amalan kita sendiri, bukan Tuhan. Sedangkan ahli sunnah kata semua Tuhan cipta. Tapi kalau semua Tuhan cipta pun bukan semua Tuhan redha. Maka Imam Bukhari tulis satu kitab, Juzuk Al-Qira'ah, Juzuk Khalq Af'alil Ibad. Mengumpulkan semua hadis-hadis yang berkaitan dengan penciptaan perbuatan manusia. So ini juzuk. Kemudian kita ada Al-Mustadrak. Kita ada Mustadrak ni, kita ada Mustadrak Al-Hakim. Biasa dengar? Al-Hakim meriwayatkan hadis dalam Mustadrak, biasa ustaz sebut. Mustadrak ni apa pula? Kata orang Kedah, kata orang Utara, orang Penang, Mustadrak ni maksud dia, tak tahulah betul ke tak, saya orang Perak, tapi duk campur dengan orang Penang makan nasi kandar selalu ni, bolehlah sikit-sikit. Maksud orang Penang nak faham, Mustadrak ni maksud dia kampui. Tahu kampui? Kampui tu apa? Kampui tu bukan tambah bagi banyak, tambah bagi cukup. Betul? Ha? Oh, salah. Tambah bagi cukup apa dalam bahasa Betul? Ha? Kambui? Ha? Kambui? Kambui tanam. Yang tu tanam kambui. Benda tak cukup. Kan? Kita tuang separuh. Kita kata tambah lagi penuh. Apa? Tambahlah.
Susah sangat tambah Ustaz. Kami orang Pening tak adalah teruk sangat kami lorat, tambah bahasa baku juga tu. Okey, mustadrak ni dia tambah. Tambah apa? Al-Hakim ketika mana dia menulis Al-Mustadrak, dia dapati Bukhari dan Muslim adalah kitab yang agung yang dapat tempat di jiwa masyarakat Ahli Sunnah. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ni, kan saya sebut tadi, masa mereka menulis kitab ni, nanti kita akan bincang detail. Kita akan ambil 7 kitab insyaAllah hari ni. Metodologi mereka. Kitab yang 6 dan Muwatta' Malik insyaAllah. Ini mukadimah dulu. Mustadrak Al-Hakim ni, Imam Al-Hakim masa dia tulis Mustadrak, dia dapati Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ni ada dia punya piawaian. Dia ada piawaian dia. Dan piawaian yang mereka letak, benchmark lah, benchmark. Nak masukkan hadis dalam Sahih Bukhari Muslim ni ada benchmark dia. Cukup syarat tu boleh masuk. Tak cukup syarat tak boleh masuk. Tapi setelah dikaji syarat tu, syarat-syarat Bukhari Muslim tu, setelah dikaji benchmark Bukhari Muslim, Al-Hakim merasakan banyak lagi hadis-hadis yang telah mencapai benchmark ni tetapi tak masuk dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Maksudnya Bukhari dan Muslim tak masuk ke dalam kitab dia. Banyak lagi kat luar ni. Sebab Imam Bukhari kata aku tak masukkan semua hadis sahih. Laisa kullu hadisin sahih indi wada'tuhu huna, kata Imam Bukhari. Bukan semua hadis sahih aku letak di sini. Wa taraktu min as-sihah akthar. Yang aku tinggalkan hadis sahih yang lain, yang cukup syarat aku ni banyak lagi aku tinggalkan. Lihali tul, kerana aku tak mau kitab aku panjang. Maka Al-Hakim ni dia tengok syarat tu, okey aku dah tahu dah piawaian Bukhari Muslim, oh ada lagi hadis-hadis lain yang tak masuk. Jadi dia tolong cari dan tambahkan. Ha, ini hadis-hadis yang cukup syarat tapi Bukhari Muslim tak buat masuk dalam kitab mereka. Tu maksud mustadrak. Tapi mustadrak ni Al-Hakim ni walaupun dia dakwa, dalam banyak keadaan dia dakwa hadis ni mencapai syarat Bukhari Muslim, mencapai syarat Bukhari Muslim, tapi sebenarnya tak. Banyak yang tak. Kerana dia terlalu bermudah-mudah dalam menghukum hadis sebagai sahih. Bukan saya yang sebut, Ibnu Salah yang sebut. Dipersetujui oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maksud kalau tuan-tuan buka kitab Al-Mustadrak lepas ni, Imam Al-Hakim kata hadis ini sahih mencapai syarat Bukhari Muslim, jangan terima terus. Ni penting belajar manhaj muhaddisin. Jangan terima terus. Kerana Al-Hakim sangat bermudah-mudah dalam nak menghukumkan hadis sebagai sahih. Jangan bermudah-mudah. Ambil begitu saja. Habis tu kalau Hakim kata sahih nak buat macam mana? Tengok Az-Zahabi kata apa. Tengok Az-Zahabi kata apa. Kerana kebanyakan mustadrak yang dicetak hari ini, dia dicetak sekali dengan talkhis Al-Mustadrak. Ringkasan Al-Mustadrak, Zahabi nilai balik penilaian Al-Hakim. Kalau Zahabi kata, oh setuju, paling kurang, sahih. Kalau Zahabi kata, ya betul, syarat Bukhari Muslim. Kebiasaannya okey. Ada juga yang tak okey sebab Zahabi pun manusia. Tuan-tuan dengar elok, Zahabi bukan Wahabi. Sekejap kita tengok, Al-Hakim pun dia pun nak nilai pakai Wahabi balik. Tak, Az-Zahabi. Bukan Al-Wahabi. Tu mustadrak. Kemudian kita ada mustakhraj. Seperti mustakhraj ala sahih al-Bukhari yang ditulis oleh Al-Ismaili. Kita ada Al-Mustakhraj ala sahih Muslim yang ditulis oleh Abu Awanah. Kemudian kita ada Al-Mustakhraj ala sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, yang ditulis oleh Abu Nuaim Al-Asbahani. Apa pula mustakhraj ni? Tadi mustadrak, ni mustakhraj. Mustakhraj ni dia ambil mana-mana kitab, biasanya Bukhari Muslim juga lah. Dia ambil Sahih Bukhari, dia tengok hadis dalam Sahih Bukhari dan dia buat istikhraj. Apa maksud istikhraj?
dia ambil hadis Bukhari tu, dia pergi cari sanad lain daripada hadis yang sama, daripada sahabat yang sama. Sama ada dia pergi jumpa guru Bukhari ataupun dia pergi jumpa anak murid guru Bukhari yang lain selain daripada Bukhari. Maksudnya dia riwayat hadis yang sama dengan sahih Bukhari tetapi bukan melalui jalur Bukhari, bukan melalui nama Bukhari, diikut jalan lain. Sama ada anak murid guru Bukhari yang lain ataupun dia jumpa guru tu sendiri ataupun dia jumpa anak murid kepada guru, maksudnya tak kira lah, kadang-kadang sampai jalan lain yang bertemu hanya pada sahabat. Itu maksud mustakhraj. Macam tak ada faedah ya? Betul tak? Ada faedah tak buat bintang? Saya tulis buku, saya letak hadis dengan sanad saya. Tuan-tuan ambil buku yang saya tulis tu, buku-buku hadis dengan sanad saya tu, tuan-tuan pergi riwayat balik hadis yang sama, tuan-tuan pergi jumpa guru saya. Katalah saya ambil hadis tu daripada guru di Jordan, tuan-tuan pergi Jordan, jumpa guru tu, riwayat hadis yang sama. So tuan-tuan kata, aku dah buat mustakhraj ala sahih Razaimi. Tuan-tuan pergi Jordan, tengok-tengok guru saya meninggal. Macam Shuaib Arnaud, Sheikhna, guru saya, Sheikh Shuaib Arnaud, dah meninggal dah. Pergi-pergi Jordan, Allah dah meninggal rupanya Sheikh ni. Tuan-tuan pergi jumpa dengan anak murid guru tu, selain daripada saya. Pergi ambil daripada anak murid Sheikh Shuaib yang lain, hadis yang sama. Macam tak ada faedah kan? Orang biasa rasa tak ada faedah. Tapi orang hadis, dia akan tahu, sebenarnya banyak faedah. Faedah untuk sanad pun banyak, faedah untuk matan pun banyak. Kerana mungkin saya riwayat hadis tersebut, saya riwayat secara ringkas. Tapi bila kita jumpa guru Razaimi, dia riwayat secara penuh. Maka ada perkataan-perkataan yang mungkin menambah jelas makna hadis. Ini faedah mustakhraj. Kan dulu saya sebut ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh satu rombongan daripada luar Madinah. Jadi dalam rombongan tu adalah budak-budak kecil. Jadi orang yang datang dalam rombongan tu tua-tua dah. Dia tanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, bila kiamat?" Ni kiamat ni bila kiamat ni? Nabi tengok dalam rombongan tu ada seorang budak kecil. Nabi kata, "In hadha iyaish hadha falam yudrikul haram hatta taquma alaikum sa'atukum." Dia ni kalau hidup sampai tua, kalaulah dia hidup nyawa dia panjang, budak ni, kalau nyawa dia panjang, dia tak sampai umur tua, kiamat kamu akan datang. Nabi kata. Hadis ni telah dikritik hebat oleh ulama-ulama, oleh orientalis, oleh modernis, oleh golongan liberal. Mereka kritik hadis ni seolah-olah macam Nabi bohong lah. Nabi kata dia ni tak sampai waktu tua, kiamat akan muncul. Budak tu dah mati dah pun. Budak tu hari ni dah mati dah pun, kiamat masih belum berlaku. Tetapi dengan kita meneliti riwayat-riwayat hadis ni, kita dapati sebenarnya kiamat yang Nabi maksudkan tu bukan kiamat, kiamat yang berlaku di hujung dunia nanti. Tetapi Nabi maksudkan ialah sa'atukum, dalam riwayat lain menyebut ya'ni mautakum, iaitu kematian kamu. Maksud orang yang bertanya tu tua dah. Tanya pasal kiamat, Nabi kata, jangan tanya kiamat lah, budak ni tak sampai tua lagi, hang mati dah. Sebabkan mati ni kiamat kecil juga kan. Maka penting untuk kita memahami hadis berdasarkan riwayat-riwayat yang berbeza. 2-3 hari ni orang duk bergaduh pasal muzik ni. Betul tak? Orang duk bergaduh pasal muzik. Ada saya lah gatal pergi buat malam yang ada muzik. Jadi saya pun kena kecam lah. Dikecam secara berjemaah, bertalu-talu, bertubi-tubi.
muzik haram, nak cari balik kaset rock aku sindir kita lah. Tapi mereka buat juga lah lepas tu. Dia kata, doktor sudahlah tu, janganlah bergaduh. Kita kata, jarang Allah Ta'ala nak bagi satu bayaran cash macam ni. Nak bagi masyarakat, nak bagi mereka ni sedar sikit. Kadang-kadang manusia ni sombong lebih kan. Macam dia tu terlalu baik. Baik, tak apalah, teguran dia kita terima. Cumanya kita pun nak bagi teguran pada dia. Tapi isu muzik ni adalah isu yang memang tak selesai pada zaman dulu. Sebab apa tak selesai? Hadis yang menjadi perbincangan utama. Hadis yang menjadi perbincangan utama ulama-ulama dalam masalah muzik ni adalah hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari. Iaitu hadis Hisham bin Ammar. Yang mana Nabi kata, la yakunanna qaumun min ummati, la yakunanna min ummati qaumun yastahilluna hira wal harir, hira wal harir wal khamar wal ma'azif. Akan ada satu zaman nanti umat aku, satu kumpulan daripada kalangan umat aku ni yang akan menghalalkan kemaluan, yang akan menghalalkan sutra, yang akan menghalalkan arak dan alat-alat muzik. Hadis ni yang jadi perbincangan ni. Cumanya Imam Bukhari masa dia masukkan hadis dalam sahih dia, dia tak masukkan dengan sanad penuh. Dia masukkan dengan sanad yang terputus. Hisham bin Ammar memang guru Bukhari. Tetapi biasanya Imam Bukhari kalau dia ambil secara bersambung daripada guru, dia dengar secara langsung, dia akan sebut hadathana ataupun hadathani, telah bercerita guru kami kepada kami, maksud dengar direct. Cumanya untuk hadis ni Imam Bukhari kata waqala Hisham bin Ammar, telah berkata Hisham bin Ammar. Maksudnya telah berkata ni mungkin berkata terus, mungkin dia kata ke orang lain, orang lain tu yang sampai kat Bukhari. Maka lafaz Bukhari tu dia ada muhtamil, boleh ditafsir dengan pelbagai tafsiran. Yang zahirnya tak jelas Bukhari dengar daripada guru dia. Dan hadis ni dipanggil muallaqat, muallaq dalam Sahih Bukhari, hadis yang sanad terputus dalam Sahih Bukhari. Kenapa saya bawa isu ni? Nampak macam nak lari tajuk ustaz. Tak, isu yang sama. Bukan sengaja saya nak drag, tapi nak bagi faham dalam isu mustakhraj. Oleh kerana hadis ni sanad dia terputus, ulama kena mencari betul ke Imam Bukhari dengar daripada guru dia ataupun tak. Betul ke Hisham bin Ammar ni memang ada riwayat ni? Siapakah rawi yang tengah-tengah tu, yang tak dikenali tu? Maka mereka mencari sanad lain. Siapa yang cari? Al-Isma'ili. Dalam kitab dia, semasa dia mengistikhrajkan hadis-hadis Bukhari, dia jumpa sanad lain untuk hadis yang sama. Maka bergembiralah golongan yang mengharamkan muzik. Dia kata, oh tengok hadis ni ada sanad dia. Nampak? Penting tak mustakhraj? Penting bagi orang yang haramkan muzik lah. Tak. Ini baru satu isu, banyak isu lain lagi. Tapi pasal apa ustaz tak kata haram? Walaupun hadis tu sahih, lafaz hadis tu ada perbincangan lain. Lafaz hadis tu pun ada perbincangan. Hadis tu ya sahih, tetapi lafaz hadis tu, makna dia boleh difahami dengan bukan dengan cara yang mana orang, seperti mana yang sebahagian orang faham. Ustaz cerita sikit bab muzik tak? Tak apa, ini kursus manhaj, bukan kursus muzik. Nanti kita akan buat seminar muzik. Kita panggil Bang Fiz untuk buat persembahan lagi sekali. Kemudian kita ada zawaid. Kita ada kitab-kitab yang namanya zawaid. Zawaid ni apa pula? Zawaid ni kitab-kitab yang menghimpunkan hadis-hadis yang lebih, yang tak ada dalam kitab-kitab hadis tertentu. Ustaz cakap elok sikit, kami tak faham ni. Macam ni. Tuan-tuan biasa dengar apa ni, Sunan Ibnu Majah. Biasa dengar kan? Sunan Ibnu Majah.
Sunan Ibnu Majah ni kalau ikut kategori dia, dia nombor 6 lah dalam senarai kutub sitah. Betul? Dia paling bawah lah. Sunan Ibnu Majah ni, dia ada hadis-hadis yang tidak terdapat dalam 5 buku yang lain. Ada hadis dalam Sunan Ibnu Majah, tak dalam Bukhari. Ada hadis lain Ibnu Majah, tak dalam Sahih Muslim. Tak dalam Abu Dawud, tak dalam Tirmizi, tak dalam Nasa'i. Hadis-hadis yang tak ada dalam 5 kitab yang sebelumnya ni, ada ulama' himpunkan. Ada ulama' himpunkan yang lebih ni, maksudnya Sunan Ibnu Majah punya hadis yang tak ada dalam 5 kitab lain, mereka himpun satu tempat. Mereka panggil Misbahuz Zujajah. Kitab tu hanya kumpulkan kitab Ibnu Majah yang tak ada dalam kutub khamsah. Kenapa diasingkan? Supaya orang dapat beza. Yang ni yang tak ada ni. Si yang tak ada dalam ni, maksudnya ada dalam Ibnu Majah dan ada dalam kitab yang lain. Kan ada hadis yang berkongsi kan? Hadis yang sama berkongsi. Contohnya macam kitab Sahih Ibnu Hibban. Sahih Ibnu Hibban lebih besar daripada Sahih Bukhari. Lebih besar daripada Sahih Bukhari. Jadi adalah hadis-hadis yang ada dalam Ibnu Hibban tapi tak ada dalam Bukhari. Ada juga yang memang ada dalam Ibnu Hibban, ada dalam Bukhari. Yang mana ada dalam Sahih Ibnu Hibban dan ada dalam Sahih Bukhari, dia tak bawa masuk. Yang dia nak ambil yang ada dalam Sahih Ibnu Hibban, tak ada dalam kutub sitah, dia letak di satu tempat dan dinamakan sebagai Mawaridu Dham'an fi Zawaid Ibnu Hibban. So kalau orang tanya kita, Zawaid, tahu kitab Zawaid hadis? Tahu. Zawaid ni maksud mengeluarkan hadis-hadis yang tak berkongsi dengan kitab-kitab tertentu. Okey. Kemudian kita ada Ma'ajim. Mu'jam. Tuan-tuan biasa dengar nama Tabarani? Hadis ni riwayat Tabarani. Kitab Tabarani tu namanya Mu'jam. Cuma Mu'jam Tabarani ni ada 3. Pertama Mu'jam Kabir, kedua Mu'jam Awsat, ketiga Mu'jam Saghir. Mu'jam Kabir, Mu'jam yang besar. Mu'jam Awsat, Mu'jam yang sederhana. Mu'jam Saghir, Mu'jam yang kecil. So macam mana pula cara penyusunan hadis dalam kitab Mu'jam? Dia macam musnad. Susun ikut nama perawi. Cumanya, kalau musnad, susun ikut nama sahabat. Kalau Mu'jam ni tak, ikut nama perawi. Boleh jadi sahabat, boleh jadi guru kepada penulis. Macam Mu'jam Kabir, dia susun ikut nama sahabat. Adapun Mu'jam Awsat dengan Saghir, dia susun ikut nama guru dia, nama syekh dia. Tetapi kalau dah susun hadis ikut nama sahabat macam Mu'jam Kabir tu, susun ikut nama sahabat macam musnad, pasal apa tak buat musnad? Pasal apa buat Mu'jam? Disebabkan ada sedikit perbezaan. Mu'jam Kabir susun ikut nama sahabat, betul, susun hadis ikut nama sahabat. Tetapi nama sahabat dalam kitab tu disusun ikut alif bata. Dia faham? Tak faham? Dia susun hadis ikut nama sahabat. Hadis Jabir letak satu tempat. Hadis Abu Musa Al-Ash'ari letak satu tempat. Hadis Aisyah letak satu tempat. Nama sahabat tu pula disusun ikut huruf abjad. Ain dekat huruf ain. Ba dekat huruf ba. Jim dekat huruf jim. Kalau musnad, dia tak susun ikut nama, dia susun ikut nama sahabat. Tapi nama sahabat tu dia tak susun ikut urut abjad. Dia dahulukan 10 sahabat yang dijamin syurga dulu. Abu Bakar, Umar, dia tak susun ikut nama urut abjad. Itu Mu'jam Kabir. Mu'jam Awsat dan Mu'jam Zahri dia susun ikut nama syekh dia. Dan nama tu pun, nama syekh tu pun disusun ikut huruf abjad. Okey. Boleh? Kita nak masuk kepada metodologi. Tadi baru mukadimah.
Okey. Okey, ini baru nak masuk tajuk. Seolah-olah macam kita baru mula ni. Methodology Imam Bukhari dan Muslim. Baik. Kita pergi Sahih Bukhari dulu. Apa sebab Imam Bukhari menulis kitab sahih dia? Ulama menyebut di sana ada dua sebab yang menjadikan Imam Bukhari nak tulis hadis. Nak kumpulkan hadis-hadis sahih. Pertama, cadangan daripada guru dia Ishaq bin Rahoya. Ishaq bin Rahoya ialah tokoh hadis besar di zaman dia, yang mana dia ni dalam satu kelas hadis dia, dia ada menyebut law wada'tum sahiha ahadith min Rasulillah SAW, kenapa tidak ada di kalangan kamu satu orang, disebut kat anak murid ni, macam inilah disebut, kenapa tidak ada di kalangan kamu satu orang yang kumpulkan hadis sahih. Kerana sebelum zaman dia, penulisan mengumpulkan hadis sahih semata-mata ni tak begitu glamour. Kalau ada pun Imam Malik dalam Muwatta Malik, tu pun campur dengan asar tabi'in, campur dengan asar sahabat. Maka Ishaq bin Rahoya mencadangkan pada anak murid dia, kenapa tidak di kalangan kamu ada orang yang boleh untuk kumpul hadis Nabi semata-mata dan sahih. Kata Imam Bukhari, fawaqa'a dhalika fi qalbi. Bila dia cadangkan tu, terus cadangan tu lekat dalam jiwaku, dan aku terus mengumpulkan hadis-hadis yang sahih dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Sebab Bukhari ini kira dalam kelas Syekh Ishaq bin Rahoya tu, kira Bukhari ini paling menonjol lah. Bila guru buat cadangan, biasanya anak murid yang cerdik lah yang akan dapat, yang akan sambut cadangan tu. Dan anak murid yang lain tu pun, yang duduk belakang-belakang tu kan, dia kata, hang lah buat, hang kan anak kesayangan, anak murid kesayangan cikgu. Ha, macam tu lah. Sebab yang kedua ialah, satu hari Imam Bukhari mimpi. Satu hari Imam Bukhari mimpi bahawa dia memegang lalat, memegang kipas. Macam mana nak pegang lalat? Memegang kipas, halau lalat daripada Nabi. Dia pegang kipas, dia halau lalat. Dia kata, fasa'altu ru'ya, fasa'altu 'ani ru'ya al-mu'abbirin. Aku bertanya dengan orang yang pakar tafsir mimpi. Ha, ni ahli sunnah ni pakai juga mimpi. Cuma kita pakai mimpi dalam urusan-urusan selain daripada pensyariatan hukum. Setakat nak pakai mimpi, kita mimpi semalam, pelik mimpi tu, tanya kat ustaz, ustaz apa maksud mimpi ni? Ada orang nak masuk Minang, okey lah. Ha. Mimpi ni memang memberikan makna. Dalam Quran pun disebut tentang mimpi kan. Jadi dia, Imam Bukhari ni mimpi. Tapi untuk pensyariatan hukum tak boleh lah. Semalam saya mimpi, Syekh pakai baju putih, suruh saya puasa bulan Rejab, ganti bulan Ramadan, tak boleh. Jadi bulan Ramadan orang puasa, dia tak puasa. Saya puasa bulan Rejab aja, baru mimpi semalam. No, tak boleh. Pensyariatan hukum tak boleh. Hanya urusan-urusan dunia. Baik. Maka dalam isu ni, dia dah mimpi, pegang kipah, halau lalat. Dia tanyalah pada orang yang pakar tafsir mimpi ni, eh, apa makna ni? Maka orang bagi tahu, tazubbu anhul kadhib. Maksud dia ialah, engkau menghindarkan pembohongan daripada Nabi. Sebab lalat ni benda yang kotor. Itu maksudnya hadis palsu. Yang cuba nak hinggap Nabi, engkau akan jadi penghalang dan pembersih. Maka dia tambah kuat keinginan untuk tulis hadis sahih. Ha? Maka dia pun mula menulis Sahih Bukhari. Baik. Yang ini nanti kita hurai. Cara Bukhari menulis hadis sahih. Macam mana cara dia?
Yang pertama, cara dia al-intiqa. Kena ingat tu, intiqa. Lepas ni balik kalau orang tanya, macam mana cara Bukhari tulis sahih dia? Dia intiqa. Apa maksud intiqa? Tak tahu. Tapi paling tidak, boleh ambil perkataan intiqa tu, jayalah saya. Learning outcome tercapailah. Boleh sebut perkataan intiqa. Apa maksud intiqa? Intiqa' ni Bukhari pilih daripada 600 ribu hadis. Imam Bukhari pilih hanya 4,000 saja. Kita pergi pasar, tengok ada selonggok tomato. Kita nak beli berapa? Nak beli sekilo aja. Apa kita buat? Kita kaut ke kita pilih? Kita akan pilih. Itulah yang Bukhari buat pada hadis yang dia nak riwayatkan. Bukan pada tomato. Tomato tu kita. Bukhari, hadis dia yang dia tahu 600 ribu hadis. Bukan semua sahih. Bahkan 600 ribu tu yang Bukhari tahu. Yang Bukhari hafal dalam otak dia, 300 ribu. Kata Imam Bukhari, hafiztu mi'ata alfi hadisin sahih wa mi'atai alfi hadisin ghair sahih. Aku menghafal 100 ribu hadis yang sahih dan 200 ribu hadis yang tak sahih. Tapi yang dia tahu tak hafal ada 300 ribu lagi. Ay, banyak ustaz, 600 ribu. Ya, Imam Ahmad tahu dan hafal 1,000,000 hadis. Ajaib. Kalau dah 1,000,000 hadis dihafal, dia tahu. Imam Bukhari tahu 300 ribu, hafal lagi 300 ribu, semua sekali 600 ribu. Tiba-tiba sahih Bukhari 400 ribu je. Mana lagi yang lain? Betul? Mana lagi yang lain? Ada tok guru kata, sebenarnya ada dalam dada-dada para ulama. Yang tu tak betul. Yang tu tafsiran tak betul. Yang betulnya, yang lebih tepat, yang dimaksudkan oleh Bukhari 600 ribu tu, seperti mana yang diucapkan oleh Al-Baihaqi, seperti mana yang disebutkan oleh Az-Zarkashi, mereka memaksudkan, mereka kata, maksud 6,000 hadis tu bukan matan, bukan teks, tetapi maksudnya sanad-sanad. Kadang-kadang satu hadis, satu teks ada 10 sanad. Kadang-kadang satu teks 100 sanad. Jadi mereka kira bagi setiap sanad satu hadis. Maka tak heranlah kalau 1,000,000. Kalau kita takhrij Musnad Ahmad tu, dekat-dekat tu. Kerana satu matan kadang-kadang 100 sanad. Satu matan kadang-kadang 200 sanad. Jadi yang tak sampai kat kita tu sanad. Matannya sampai. Ada yang kata, 1,000,000 ni bukan hanya hadis Nabi, termasuk dengan pandangan sahabat, pandangan tabi'in. Tak sampailah kat kita. Sebab yang jadi hujah tu perkataan Nabi, yang dipelihara oleh Allah tu perkataan Nabi. Perkataan sahabat ni tak begitu penting pun nak dibandingkan dengan perkataan Nabi, kerana perkataan Nabi tu hujah. Perkataan Nabi tu yang maksum. Perkataan sahabat, pandangan mereka. Boleh jadi ijtihad mereka betul, boleh jadi ijtihad mereka tak betul. Maka Imam Bukhari, daripada 600 ribu hadis yang beliau tahu, bukan beliau hafal, beliau tahu, maka dia pilih-pilih yang terbaik daripada kalangan tu. Maka kata Bukhari, akhrajtu hadal kitab ya'ni as-sahih min zuha sitti mi'ati alfi hadis. Aku keluarkan kitab sahih ni daripada kira-kira 600 ribu hadis yang Bukhari tahu. Tuan-tuan kena ingat, bila dalam hadis disebut dikeluarkan oleh Bukhari, Imam Bukhari mengeluarkan hadis ini dalam kitabnya. Mengeluarkan tu bukan ambil hadis tu keluarkan, bukan. Mengeluarkan hadis maksudnya ambil hadis buh dalam kitab. Kalau dah buh dalam, pasal apa keluarkan?
mengeluarkan tu seolah-olah hadis tu tersembunyi di bawah, dia keluarkan. Tu kena faham tu bahasa orang hadis. Sebab kadang-kadang ada orang tak faham. Ada dekat Arab, negara Arab, kan orang kan hadis agama ni bahasa rasminya bahasa Arab. Syekh tu bacalah hadis. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tattabi'unna sunan alladhina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin lattaba'tumuhum. Akhrajahu al-Bukhari. Kamu sungguh-sungguh kata Nabi akan ikut jalan orang sebelum kamu. Sejengkal demi sejengkal, seharta demi seharta, sehingga apabila mereka masuk ke dalam lubang biawak pun kamu ikut. Dikeluarkan oleh Bukhari. Jadi ada orang tu ditanya, "Syekh, minta saya nak minta soalan tentu. Kalau dah dia orang masuk dalam lubang biawak, pasal apa Bukhari keluarkan?" Dia tak faham. Bila Syekh tu kata akhrajahul Bukhari, masuk riwayat hadis tu diriwayatkan oleh Bukhari. Dia dok faham kan hadis tu pasal masuk lubang biawak. Mereka masuk ke dalam lubang biawak pun kamu ikut. Syekh kata akhrajahul Bukhari. Tiba-tiba Bukhari keluarkan mereka daripada lubang biawak. Tu yang dia faham. Tu dia tanya pasal apa Bukhari keluarkan mereka tu daripada lubang biawak. Tak. Bukhari meriwayatkan hadis tu. Okey. Dan Imam Bukhari salat dan berdoa sebelum memasukkan mana-mana hadis dalam kitab Sahih Bukhari. Sebelum dia nak masukkan mana-mana hadis, setelah dia pilih yang terbaik, dia nak masukkan dalam Sahih Bukhari, dia salat istikharah, berdoa pada Allah supaya ijtihad dia itu betul. Itu Bukhari. Kata Imam Bukhari, "Ma wada'tu fi kitabis sahih hadithan illa ghtasaltu qabla dhalik wa sallaitu rak'atain." Aku tidak meletakkan dalam kitab sahih ini mana-mana hadis melainkan aku akan mandi dulu sebelum itu dan aku akan salat dua rakaat. Okey? Baik. Itu Sahih Bukhari. Kita pergi kepada Sahih Muslim. Kata Imam Muslim, "Sannaftu hadzal al-musnad as-sahih min 300,000 hadith masmu'ah." Pun intiqa juga Imam Muslim, dia pilih juga. Dia kata aku menulis kitab musnad sahih ini daripada 300,000 hadith yang aku pernah dengar daripada guru-guruku. Kemudian Imam Muslim ni, dia setelah dia tulis kitab sahih, dia dah siap Sahih Muslim, dia ambil kitab dia, dia bentangkan di depan gurunya. Maka dia kata, "Aradtu kitabi hadza ala Abi Zur'ah Ar-Razi. Fa kullu ma ashara anna lahu 'illatan taraktuhu wa kullu ma qala innahu sahih wa laysa lahu 'illah kharrajtuhu." Aku bentangkan kitab sahih aku ni di hadapan guruku yang bernama Abu Zur'ah Ar-Razi, yang mana dia bagi tahu aku dalam mana-mana hadis yang ada penyakit aku akan keluarkan daripada buku ni, aku tak akan bawa masuk. Yang mana yang dia kata okey, aku akan riwayatkan dalam kitab aku ni. So ini Imam Muslim punya cara. Dan apa piawaian Imam Muslim? Dia kata, "Laisa kullu shay'in 'indi sahih wada'tuhu ha huna. Innama wada'tuhu ha huna ma ajma'u 'alayh." Bukan semua hadis sahih yang aku tahu aku bawa masuk kat sini. Ini salah satu benda yang kita kena fahamlah. Bukan semua hadis sahih di sisi Muslim, bukan semua hadis sahih di sisi Bukhari ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Sebagai orang salah faham, kalau hadis ni sahih, kenapa tak dalam Sahih Bukhari? Jangan cakap gitu. Kerana saya bagi tahu betul Sahih Bukhari dan Sahih Muslim merangkumi keseluruhan bab dalam agama, tetapi hadis yang mereka keluarkan sahih tidak bermakna tak ada lagi hadis sahih yang lain. Tak ada. Itu bukan maksudnya. Banyak lagi hadis sahih yang lain yang tidak terdapat dalam Bukhari Muslim. Maka sebab itu kata Imam Muslim, bukan semua hadis sahih di sisi aku aku letakkan di sini. Tetapi aku letakkan di sini mana-mana hadis yang disepakati ke atasnya. Okey? Baik.
Aku letakkan di sini, mana yang disepakati ke atasnya? Cuma ulama' jadi pelik dengan perkataan Imam Muslim ni. Sebab apa pelik? Sebab dia kata, aku akan letakkan dalam kitab sahih aku ni, mana-mana yang ulama' ijma'kan. Tetapi, dalam sahih Muslim, ada hadis-hadis yang ulama' kritik. Yang mana tak berlaku ijma'. Bila kita kata sahih Bukhari dan sahih Muslim ni, ulama' berijma' mengatakan ia sahih. Biasa dengar? Biasa dengar kan? Tetapi yang dikatakan ijma' tu, bukan kesemua hadis sahih Bukhari Muslim. Hanya pada majoriti hadis yang tak dikritik. Mana-mana hadis yang dikritik oleh ulama' hadis tu tak termasuk dalam ijma'. Boleh faham ni? Saya takut saya cakap seorang-seorang ni. Memanglah saya seorang cakap. Tapi takut bercakap seorang-seorang, orang lain kata benda ustaz ni merepek. Dah terbayang sarapan dah ni kan? Dah terbayang minum pagi. Sekejap lagi. Maka, mereka mentafsirkan, apa maksud ijma' tu? Ada yang kata, ijma' tu bukan maksudnya ijma' pada hadis tu. Tetapi hadis yang mencapai syarat-syarat yang telah diijma'kan oleh ulama'. Iaitu hadis yang mencapai syarat sahih. Tapi syarat sahih tu memang diijma'kan. Cuma adakah hadis tu mencapai syarat tu? Yang tu Imam Muslim punya ijtihad. Maka sebab itu ada kritikan yang datang kemudian. Okay. Ada yang kata, bukan diijma'kan oleh keseluruhan ulama', tetapi diijma'kan oleh 4 orang saja. Iaitu Abu Zur'ah, Ahmad bin Hanbal, Ibnu Ma'in dan Uthman bin Abi Shaybah. So, Imam Muslim maksudkan yang mereka sepakati, yang disepakati itu yang disepakati oleh 4 orang ni. Kalau 4 orang ni kata sahih, aku buat masuk dalam sahih. Kalau 4 orang ni tak setuju, aku tak buat masuk. Okay. Dan Imam Muslim menulis kitab sahih ni selama 15 tahun. 15 tahun. Okay. Imam Bukhari menulis sahih Bukhari selama 16 tahun. Dia berulang alik Mekah ke Basrah, Imam Bukhari. Imam Muslim, dia tulis di negeri dia sendirilah. Okey, selama 15 tahun. Baik. Kita habis kau, Ustaz? Untuk slot pertama? Dah. 10:30. Okey. So, kita habis dah slot pertama. 10:30. InsyaAllah, dalam slot kedua, kita akan bincang lagi tentang Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini saya panggil sebagai pengenalan kepada kitab dulu. Kemudian baru kita tengok metodologi mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Dr. Zainuddin Rabi atas penyampaian kuliah beliau sebentar tadi.